membubarkan pengajian masuk kelompok mana Pak Ustaz? Kalau bertanya sama saya jangan pakai sindir-sindir, tanya langsung. Mana yang dimaksud? Apakah yang ditanyanya salapi? Apakah yang ditanyanya Banser? Banser itu adalah sub daripada NU. NU itu di dalamnya ada namanya Fatayat, untuk yang gadis-gadis, pelajar-pelajar. Untuk yang ibu-ibunya Muslimat, Fatayat NU, Muslimat NU. Ada namanya LBM, Lembaga Bahsul Masail, khusus untuk mengkaji hukum-hukum fikih. Ada namanya Banser, Banser Ansor. Itu dulu baik, cuman setelah disusupi oleh liberal. Makanya anak-anak NU yang selalu saya nanya ke saya, Ustaz, kami ini NU, ente NU, ya, ikuti fatwa 3 ulama NU, Ustaz Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya, Kiai Haji Gus Solah masuk, yang dulu Kiai Hasim Muzadi. Tapi yang untuk yang pengajiannya yang banyak di internet, yang saya maksud adalah Buya Yahya, kemudian Kiai Haji Idrus Ramli, satu lagi lupa saya namanya, dari pondok pesantren khusus yang mendebat. Mereka tidak setuju dengan Syiah, tidak setuju dengan Mu'tazilah, tidak setuju dengan yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang meneruskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari.